الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم. Kita sambung topik semalam ya, berkaitan dengan sejarahan sains. Saya kongsi sekejap slide. Okey, ya, dah boleh nampak slide saya. Boleh, doktor. Nampak. Boleh, doktor. Okey. Semalam kita telah bincang berkaitan dengan konsep dan pemahaman berkaitan pensejarahan sains moden dan perbezaan dia dengan pensejarahan sains Islam ataupun dalam erti yang lain. Historiografi, sains moden dengan historiografi sains Islam. Jadi pada hari ini kita akan lihat secara lebih terperinci bagaimana hasil ataupun outcome yang terbentuk daripada perbezaan historiografi. Maknanya bagaimana seorang ahli penyelidik, pengkaji yang menggunakan kerangka berfikir historiografi sains moden. Bagaimana mereka mentafsir perkembangan sains, teknologi dan astronomi ini. Dan bagaimana pula pemerhatian dan pentafsiran bagi para penyelidik, pengkaji, sarjana yang melihat perkembangan sains, teknologi dan astronomi ini dalam kerangka sains Islam. Dalam skrin pelajar, saya nampak slide yang ada tengkorak. Tak ada, doktor. Okey, dia tak share sebenarnya. Saya kena stop. Entire screen. Okay, dah nampak yang ada rajah tengkorak, ada diagram. Nampak, doktor. Okey, terima kasih. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana perbezaan historiografi ataupun pensejarahan sains menatijahkan menghasilkan suatu perspektif maklumat sejarah yang berbeza. Jadi kalau kita lihat dalam kerangka sains moden. Jadi sudah tentu kerangka berfikir sains moden sangat dominan dengan perspektif evolusi. Nah, perspektif evolusi. Jadi ia sebagai suatu perspektif yang dominan seperti kalau kita lihat dalam penjelasan Robert Wilson dalam karya beliau, penulisan beliau ini. Astronomy through the ages, the story of the human attempt to understand the universe. Jadi karya Robert Wilson, ada juga pengkaji yang lain seperti Vahyang, siapa lagi. Lebih terperinci, para pelajar boleh rujuk. Ada satu buku, bab dalam buku
yang saya tulis sendiri, Kaedah Pensejarahan, dalam buku Sejarah Astronomi, editor dia Dr. Aizan. Di situ banyak rujukan berkaitan dengan pensejarahan. Dalam slide ini, satu contoh yang saya kongsikan seperti perspektif oleh Robert Wilson, ya, bagaimana beliau memaparkan perkembangan astronomi, ya, sebagai satu juzuk, sebagai suatu subdisiplin dalam sains dan teknologi. Berkembang dalam empat peringkat, ya, peringkat awal, penempatan, ketamadunan dan teknologi. Jadi bagaimana ia merujuk terutama pada peringkat awal ini? Dan kebiasaan dia, lazim dia lah, peringkat awal ini dia akan kembali kepada kerangka Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, pembahagian zaman tu, primitif. Sebelum kepada peringkat penempatan, ketamadunan dan teknologi. Jadi empat pembahagian asas ini dalam kerangka penjelasan Robert Wilson, maknanya manusia memperkembangkan, memajukan, membangunkan sains dan teknologi hasil daripada interaksi dengan alam sekeliling. Maknanya manusia awal, manusia awal, kalau ikut kerangka evolusi, ya, para pelajar kena apa, maksud saya kena faham dengan cermat bila saya kongsi kerangka evolusi, bukan makna saya mengajar para pelajar kerangka evolusi. Kena melihat dia sebagai suatu analytical. Kita akan bandingkan dia dengan kerangka Islam. Ya? Jadi kita teliti kerangka evolusi untuk kita lihat secara perbandingan. Itu tujuan dia. Jadi Wilson memaparkan, maknanya manusia primitif awal sebagai pencerap ini memajukan ilmu sains, teknologi, secara spesifik astronomi, hasil daripada interaksinya dengan alam. Kerana masuk manusia awal ini, ada kegiatan asas manusia awal. Ada dua kegiatan asas. Siapa dapat dapat teka? Dua kegiatan asas dalam kerangka poin. Dalam peringkat awal ni ada dua kegiatan asas sebelum memasuki peringkat penempatan kemudian kepada ketamadunan. Ada pelajar yang nak cuba? Ada jawapan dekat slide ni. Dua aktiviti awal yang menunjukkan manusia berinteraksi dengan alam sekeliling, akhir sekali menghasilkan perkembangan awal ilmu pengetahuan dan terutamanya sains, teknologi dan astronomi. Apa aktiviti terbabit, kegiatan terbabit? Aktiviti memburu ke, doktor? Ah, betul. Memburu satu, satu lagi, satu asas. Penggunaan tools atau peralatan. Okey. Ini siapa? Saya Syafiq, kumpulan dua. Oh, Syafiq, kumpulan dua. Ada lagi? Belajar? Cucuk tanam. Cucuk tanam siapa ni? Hairunisa, kumpulan lima. Hairunisa, kumpulan lima. Hairunisa, kumpulan lima. Okey, bercucuk tanam dan berburu. Itu kegiatan awal. Jadi, dua aktiviti awal ini mendorong manusia untuk apa kita rujuk sebagai apa nama, memajukan diri dalam kegiatan pertanian ataupun berburu, maka berlakulah inovasi awal iaitu tools, peralatan seperti disentuh oleh Syafiq tadi.
Itu perkembangan awal dalam kerangka evolusi. Dalam kerangka perspektif evolusi. Jadi kalau kita lihat juga daripada rajah ni saya ambil daripada wiki. Kalau para pelajar dapat lihat dari perspektif arkeologi, apa berlaku Homo sapiens. Homo erectus ni 2 juta, lebih kurang 2 juta. Lebih kurang 2.8 juta before present. BP is before present. 2.8 juta di dalam anggaran. Kemudian Homo sapiens dalam sini. Lebih kurang setengah juta tahun. Ini adalah 1 juta before present. Jadi, kalau ikut penjelasan sini, aneh. Dekat sini dia. Anatomically, modern humans appears in Africa. One of whose characteristics is a lack of significant body hair. Jadi lebih kurang 0.2 juta tahun before present. Nah, jadi dalam kerangka evolusi, mana perkembangan awal ilmu pengetahuan secara spesifik, sains, teknologi dan astronomi ini akibat interaksi manusia dengan alam sekeliling. Kenapa mereka berinteraksi dengan alam sekeliling? Kerana terdapat keperluan. Sama ada yang pertama, memburu. Yang kedua, bercucuk tanam ataupun pertanian. Ini ciri pertama. Mana kalau contoh kita letak satu persoalan, jelaskan. Ciri awal perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya sains, teknologi dan astronomi ini. Jelaskan ciri awal peringkat perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kerangka evolusi misalnya. Maka ia bertitik tolak daripada aktiviti memburu dan aktiviti bercucuk tanam. Dan pada ketika ini, dari sudut astronomi, konsep alam sekeliling ataupun pandangan sarwa ataupun world view manusia awal dalam kerangka evolusi, mereka hanya mampu mengenal matahari, bulan, siang dan malam. Itu adalah astronomi asas. Makna ini dari sudut aktiviti, kalau kita lebih dalam, makna dia punya astronomi asas. Siang dan malam, terbit dan terbenam matahari. Sunset, sunrise, sunset, moonset, moonrise. Terbit dan terbenam bulan. Itu basic. Basic celestial object. Asas objek samawi yang menjadi rujukan. Mereka perlu bercucuk tanam, melihat keadaan pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Kemudian berburu ketika pertama, ketika ada keperluan, kedua, ketika kita kata waktu siang. Jadi konsep astronomi pada peringkat awal ini sangat asas. Iaitu konsep siang dan malam, konsep terbit terbenam matahari, terbit terbenam bulan, sudah ada pada manusia peringkat awal. Kerana ia berkait rapat dengan aktiviti memburu dan aktiviti bercucuk tanam. Kemudian apabila satu lagi ciri awal pada peringkat awal ketamadunan ini, perkembangan dan ketamadunan ketiga, kita tahu satu lagi ciri dia kehidupan dari sudut apa kita panggil kehidupan. Kehidupan dia adalah berpindah randa. Dia bersifat atau bercirikan berpindah randa. Nah, jadi ini dari sudut aktiviti, kemudian dari sudut konsep awal astronomi yang ada dalam pengetahuan manusia ketika itu. Kemudian dari sudut migrasi mereka itu berpindah randa, sentiasa berubah. Sehinggalah apabila ia mengambil suatu tempoh masa yang panjang, beralih daripada fasa awal ini, peringkat awal kepada peringkat penempatan.
apabila maknanya berlaku peringkat penempatan, peringkat awal ini masih lagi berbentuk seperti nomad, dia berpindah ranah. Memasuki peringkat kedua, aktiviti sudah berubah. Aktiviti sudah berubah dari sudut kita panggil relatif kepada skala populasi. Populasi pada peringkat awal ini masih lagi dalam kelompok kecil. Pada peringkat penempatan, manusia mula cenderung untuk mendiami satu-satu lokasi secara tetap. Dengan populasi, perkembangan sosial, komuniti yang lebih besar berbanding peringkat awal ini. Peringkat awal ini dalam bentuk populasi keluarga. Peringkat penempatan populasinya dalam bentuk perbandaran. Berlaku urbanisasi tapi belum lagi secara kompleks. Maka dari sudut aktiviti, ciri perkembangan kedua ini, kalau yang pertama lebih menjurus kepada memburu, kemudian pada dari sudut satu lagi bercucuk tanam, bagaimana pula aktiviti peringkat penempatan? Nah, ada sesiapa ingin cuba? Doktor, silakan. Siapa ni? Afiq. Afiq, kumpulan? 96. Ya, Afiq, silakan. Adakah ia menternak binatang dan juga sistem bata? Okey. Terima kasih, Afiq. Maka daripada berburu ni, betul. Dia mula beralih kepada penternakan. Penternakan. Daripada pertanian ni, bercucuk tanam, terdapat keperluan, kehendak, keinginan kepada barang lain yang satu kelompok sukar perolehi tapi kelompok lain mereka dapat. Jadi sistem pertukaran berlaku ataupun sistem barter. Sistem barter. Ini peringkat kedua. Jadi ini ciri atau karakter peringkat kedua, berlaku perbandaran. Kemudian berlaku juga sistem bata. Bagaimana pula kalau kita lihat dari sudut perkembangan pengetahuan mereka terhadap alam keliling. Kalau peringkat awal, manusia awal lebih hanya mengenal kepada terbit terbenam matahari, bulan dan matahari, kemudian konsep siang dan malam. Bagaimana pula perkembangan dari sudut peringkat penempatan? Nah, ada sesiapa ingin cuba? Silakan. Saya Syarifah. Saya nak cuba. Syarifah. Kumpulan berapa Syarifah? Dan satu. Dan satu. Nah, silakan Syarifah. Saya cuba tanya, betul ke kalau waktu tu dia dah ada pengetahuan dalam mencipta kemajuan untuk pertanian? Macam mencipta cangkul. Itu dari sudut peralatan lah. Betul lah, dalam kategori apa, ciri aktiviti. Kalau sini mungkin alat berburu, kalau penternakan mungkin alat seperti cangkul. Kemudian dari sudut apa, pengairan, dia buat pengairan. Kemudian pergerakan, penciptaan kenderaan untuk apa, membajak akan berlaku sini. Cuma soalan saya dari sudut pengetahuan astronomi, bagaimana? Kalau peringkat awal ini mereka mengenal siang dan malam, matahari dan bulan. Bagaimana pula dari segi peringkat penempatan? Doktor, saya nak cuba boleh? Siapa ni? Sakinah dari kumpulan 7. Oh, Sakinah. Okey, silakan Sakinah. Doktor, kalau dari segi kemajuan astronomi, manusia mula untuk mengenali buruj yang boleh digunakan untuk peternakan, pertanian dan pelayaran. Adakah itu dikira di bahagian seterusnya untuk penempatan, Doktor? Ya, boleh. Dia bahagian dalam penempatan. Mana
dari sudut objek samawi, objek langit, peringkat awal, mereka hanya mula mengenal matahari, bulan dan kegunaan dia dari sudut pengurusan kehidupan harian, ya, siang, malam, sangat asas. Tetapi apabila populasi manusia berada pada posisi penempatan, maka terdapat keperluan yang lebih besar. Keperluannya itu perlu ada satu petunjuk, indikator kepada aktiviti penternakan, pertanian, yang mana manusia sudah ada kemampuan untuk memerhati hubung kait di antara musim dan juga aktiviti pertanian. Jadi pengetahuan astronomi ketika ini berkembang daripada hanya sekadar memahami siang dan malam. Mereka mula mengetahui soal perubahan musim. Tapi masih lagi secara umum, belum sampai tahap spesifik. Dan musim ini ditandakan pula dengan buruj. Ini sudah ada dalam pengetahuan manusia pada peringkat penempatan. Jadi setiap buruj ini akan ditandakan saat mempunyai korelasi secara tidak langsung dengan musim. Maknanya kalau kawasan yang berada posisi latitude yang lebih tinggi, kedudukan buruj pada langit malam berbeza untuk suatu musim. Pada musim luru, buruj tertentu yang akan keluar. Para pelajar boleh nanti waktu sesi Dr. Saiful, kalau tak silap ada bahagian tu nanti dia akan tunjukkan. Contoh guna software Stellarium. Untuk suatu lokasi, kita kata latitude rendah, contoh pada musim musim luruh, terdapat buruj tertentu yang boleh menjadi suatu indikator, indikasi, petunjuk. Jadi demikian, manusia pada peringkat penempatan ini mula mengenal dan dapat memahami kaitan buruj dan musim dan keperluannya untuk mengurus aktiviti pertanian, terutamanya, dan juga penternakan dan pertukaran keperluan di sudut sistem barter. Kemudian selain daripada itu, ada lagi? Kalau ikut dalam Muhammad Irfan ada. Muhammad Irfan kumpulan 7. Muhammad Irfan, kalau saya rasa saya panggil dia semalam juga, dia tak ada. Selain tu Amar Haziq. Amar Haziq pernah saya panggil ke sebelum ni? Amzar Haziq. Ada Amzar? Nur Aiman Afika? Ya, saya. Bagaimana? Nur Aiman ada idea yang lain selain daripada buruj, musim, apa lagi agak dia? Kalau guna matahari untuk menanda waktu boleh ke? Betul, boleh. Maknanya dia memperincikan soal musim di sini. Pada peringkat penempatan ini berlaku sudah ada proses pembentukan takwim. Takwim musim. Maknanya ada ketika berdasarkan rujukan matahari, ada ketika juga berdasarkan rujukan buruj. Maknanya di sini ada satu lagi takwim. Takwim ini juga pada peringkat awal, terutama pada peringkat
nanti berkembang pada ketamadunan, takwim atau kalender, ia semakin lebih kompleks. Ia juga sebenarnya adalah satu bentuk teknologi. Makna teknologi ini asas dia sesuatu yang tangible, boleh sentuh. Dari sudut takwim, makna ia membantu para pencerap manusia ketika itu untuk menandakan bila tempoh waktu yang tertentu untuk sesuai aktiviti pertanian. Jadi sama ada sistem rujukannya berdasarkan kepada matahari atau satu lagi berdasarkan bulan dan satu lagi berdasarkan buruj, begitu. Jadi ini adalah ciri peringkat penempatan. Kemudian memasuki peringkat ketamadunan. Dari sudut aktiviti kemanusiaan ataupun aktiviti manusia, apa berlaku? Ada siapa ingin? Saya nak cuba, doktor. Siapa ni? Nur Dayana, kumpulan satu. Oh, Nur Dayana kumpulan satu. Silakan. Yeah. Kalau dari sudut aktiviti yang saya rasa lah, mula start sistem macam ada sistem organisasi ataupun institusi sosial dekat kalangan penduduk tu. Okey, betul. Terima kasih, Nur Dayana. Okay. Maknanya dari sudut kalau dari sudut pengurusan sosial, peringkat awal ni, peringkat awal populasi dia berbentuk kekeluargaan, penempatan, mula membentuk perbandaran. Pada peringkat ketamadunan, terbentuk suatu organisasi sosial yang lebih besar. Sini organisasi sosial. Satu. Jadi ini termasuklah sebenarnya organisasi atau institusi sosial, termasuklah sama ada dalam bentuk apa kita panggil politik, kenegaraan, keagamaan, seperti apa kalau dalam kalau ketamadunan dalam kerangka Islam, makna institusi masjid, institusi Baitul Mal. Kalau dalam kerangka luar tamadun Islam, seperti apa kita kata dia panggil apa, kerahiban, kependetaan, begitu. Jadi terdapat institusi dan organisasi sosial mula berlaku. Kemudian selain daripada itu, ada lagi? Nak cuba dulu. Siapa ni? Faiz dari kumpulan 6. Okey, Faiz, silakan daripada kumpulan 6. Munculnya sistem mata wang. Okey, betul. Mana daripada barter ni, dari sudut sistem ekonomi, ciri terpenting adalah pembentukan mata wang. Pada peringkat ni sudah ada mata wang. Bagaimana dari sudut pada peringkat penempatan di pertanakan, kemudian pertanian, apa berlaku? Nak cuba, doktor. Siapa ni? Nur Syarah dari kumpulan 4. Kumpulan 4, Nur Syarah. Oh, Nur Syarah belum pernah berinteraksi dengan saya sebelum. Saya pernah, tapi doktor tak tanda. Okey, terima kasih. Okey, silakan. Kalau dari segi pertanian pula, macam berlakunya perdagangan. Okey, betul. Jadi, ciri itu penting juga pada peringkat ketamadunan ini. Berlaku, apa kita panggil, aktiviti perdagangan yang semakin kompleks. Maknanya kalau peringkat awal, penternakan, pertanian hanya bersifat keperluan setempat pada satu-satu lokasi. Jadi pada peringkat ketamadunan, suatu penempatan ataupun suatu bandar sudah mempunyai interaksi dengan bandar yang lain, maka menatijahkan aktiviti perdagangan. Di sini, makna sistem sosial juga semakin lebih kompleks, iaitu berlaku pembentukan seperti negara maritim, negara satu lagi maritim dan agraria, negara pertanian, mana yang berasaskan pertanian, yang berasaskan kelautan. Sudah ada ciri-ciri karakter sosial sedemikian. Ini kita sentuh berkaitan dengan keadaan populasi, sosial dan institusi.
bagaimana pula dari sudut sains, teknologi dan astronomi pada peringkat ketamadunan? Ini saya kena panggil lah. Siapa? Fatiniza. Fatiniza ada? Fatiniza? Ada Fatiniza? Munira? Ya, Doktor. Ini Munira ya? Uh-uh. Munira sebelum ni pernah interaksi dengan saya? Belum, Doktor. Oh, jangan jangan gerhana, kenalah jadi matahari. Okey? Silakan. Maaf, Doktor. Boleh Doktor ulang soalan tadi? Okey, soalan dia, kan kita peringkat awal, pengetahuan astronomi asas dia hanya pada peringkat siang dan malam, matahari, bulan. Kemudian peringkat penempatan, pengetahuan, perkembangan astronomi ini semakin lebih kompleks ya, melibatkan musim, buruj, takwim. Kemudian pada peringkat ketamadunan, apa pula agak dia? Ada idea? Boleh dapat, Munira? Sekejap, Doktor. Munira, pengkhususan mana? Alam sekitar. Oh, alam sekitar lagi lah, kena tahu. Saya kira alam sekitar dah mesti belajar kan proses bagaimana interaksi manusia dengan alam kan? Mungkin penggunaan baja, Doktor? Penggunaan baja. Pertanian. Yang itu mungkin kita kategorikan pada bahagian atas ini. Yang kita bincang bahagian bawah ini. Dari sudut pengetahuan astronomi. Betul? Itu ada betul. Ya? Dari sudut astronomi. Masa? Bagaimana masa dia? Mungkin macam kalau ikutkan waktu solat, kita boleh tengok guna apa ni, kayu yang diletakkan, tengok pembiasa, ya Allah, bayang-bayang, kita boleh tengok bayang-bayang matahari sama ada di sebelah barat, timur, kita boleh tahu masa tu, waktu masuk, azan tu bila, macam tu Doktor, lebih kurang. Betul, cuma saya akan tambah lagi dah. Terima kasih Munira. Ya. Terima kasih Doktor. Dengan kita ambil rujukan dalam tamadun Islam, ini juga termasuk ke tamadun Islam. Mana kalau kita ambil contoh dalam perkembangan tamadun Islam, zaman Nubuwah masih belum kompleks. Dia masih hanya sekitar Mekah dan Madinah. Hanya dua kota itu dengan interaksi beberapa siri peperangan dengan Rom, interaksi dengan Parsi, tamadun yang lebih besar. Tetapi pada peringkat ketamadunan, makna selepas wafat Rasulullah, terutama zaman Khulafa' Rashidun. Zaman Khulafa' Rashidun ini apa berlaku? Perbandaran sudah meliputi wilayah Syams. Juga meliputi wilayah Iraq. Kemudian juga meliputi utara Afrika, Mesir ketika itu. Jadi dari sudut contoh untuk bantu jawapan Munira tadi, salah satu karakter dia adalah pengetahuan terhadap sistem takwim ini semakin kompleks. Jadi kalau pada penempatan, contoh dalam tamadun Islam, fasa Mekah dan fasa Madinah, penentuan waktu solat itu mudah saja. Dengan melihat cerapan mata kasar, naked eye. Jadi penentuan dia, apa namanya, kerana dalam Al-Quran itu, fawallu wujuhakum anasajidah syatratin masjidin haram, mudah, senang diketahui kedudukan itu kerana hanya dua bandar, Mekah dan Madinah. Ataupun kalau semakin berkembang sehingga transisi zaman Risalah ke zaman Khulafa' Rashidin itu, transisi apabila perbandaran mencakupi Yaman dan Syam. Tapi koordinat, sistem koordinat mudah diketahui. Mana kalau dari posisi dari posisi Madinah untuk
menghadap kepada Mekah, senang diketahui arah itu. Kemudian demikian kalau pada posisi Yaman, mudah diketahui oleh penduduk ketika itu di mana kata kedudukan Mekah, Kaabah. Kalau pada posisi Syams ataupun Damsyik, hari ini Syria, apabila umat Islam ketika itu, maka mudahlah. Maka ia menuju ke arah wilayah selatan. Taklah selatan penuh. Mana proses pointing menetapkan arah itu masih mudah. Tetapi apabila ketamadunan Islam semakin kompleks, ia berkembang ke Andalus, ia berkembang ke wilayah Balkan, ia berkembang ke wilayah apa Seljuk sekarang ni, kawasan seperti apa Azerbaijan, kawasan apa dia panggil Asia Tengah, kalau saya tak silap, atas Asia Barat, kemudian kawasan Maghrib, maknanya Afrika Utara bawah Andalus. Jadi di situ sudah ada keperluan untuk menetapkan suatu jadual arah kiblat untuk wilayah Islam secara keseluruhan. Maka proses penentuan arah pada peringkat ketamadunan sudah melibatkan penghitungan. Hitungannya matematik sudah semakin kompleks. Dia tidak seperti lagi penempatan. Jadi takwim di sini juga sudah semakin kompleks. Siri dia. Dia melibatkan penghitungan yang kalau peringkat awal ni hitungan dia mudah. Satu, dua hingga kita kata masih boleh dihitung satu, dua, sepuluh, ribu. Peringkat penempatan demikian juga penghitungan matematik. Dia berkait rapat dengan keperluan penternakan, keperluan sistem bata, berbeza dengan peringkat ketamadunan. Di sini sudah berkembang apa algebra, sudah berkembang trigonometri, berkembang geometri, contoh geometri dan trigonometri. Di antara faktor yang membawa kepada pengembangan secara kompleks kerana tujuan keperluan menentukan arah kiblat wilayah Islam yang semakin besar, terutama semasa transisi zaman Khulafa' Rashidun kepada zaman Abbasiyah. Sebelum itu Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian memasuki Uthmaniyah. Jadi dari sudut takwim, sistem kalender semakin kompleks. Bukan sahaja dalam tamadun Islam, dalam tamadun asing juga pun begitu. Tamadun China, dalam tamadun India, dalam tamadun Aztec, Maya, kita akan mungkin dalam kursus aplikasi falak, dia terangkan lebih terperinci. Maknanya ciri-ciri astronomi pada ataupun dia panggil astronomi ketamadunan pada peringkat ini sudah semakin kompleks. Dari sudut matematik dia, sudut sains dia melibatkan cerapan yang berasaskan instrumen. Di sini kita akan jumpa astrolab. Astrolab, kemudian apa lagi, kita akan jumpa kuadran, sukuan, sinus. Dari sudut institusi, sudah ada balai cerap. Dan balai cerap ni bukan hanya dalam tamadun Islam. Ada dalam tamadun China, tamadun India pun ada. Dalam tamadun, apa lagi? Aztec, Incan, Maya pun ada. Jadi, kenapa ada keperluan institusi balai cerap berkait rapat dengan sistem sosial yang semakin kompleks. Kemudian perkembangan astronomi pada peringkat ketamadunan ini juga selain didorong oleh keperluan sosial, keperluan seperti tadi pedagang, berlaku aktiviti perdagangan, berlaku aktiviti apa perdagangan, kemudian pentadbiran, pengurusan, juga berkait rapat dengan faktor keagamaan. Jadi kebanyakan pada peringkat ketamadunan ini, faktor keagamaan sangat memainkan peranan yang penting. Maksudnya dalam tamadun Islam, perkembangan takwim kepada terutama takwim lunar, faktor dorongan keagamaan
sesetengah pengkaji merujuknya sebagai istilah semangat Iqra. Apa dua peristilahan pokok pangkalnya adalah faktor keagamaan. Kalau dalam tamadun India, bersebabkan oleh dalam ajaran Hindu juga, sistem kalender mereka berdasarkan bulan. Demikian juga kalangan masyarakat Yahudi. Demikian juga dalam masyarakat Cina. Cuma beza dia masyarakat Cina, tamadun Cina ketika itu, sistem kalender mereka walaupun berdasarkan lunar, dia aplikasikan lunisolar, ada intercalation, lunisolar. Jadi, perkembangan takwim ataupun astronomi awal ini pada peringkat ketamadunan sudah melibatkan keperluan keperluan sosial, keperluan pentadbiran, keperluan pengurusan, keperluan organisasi dan sekali paling penting keperluan keagamaan. Jadi takwim atau kalender, terutama kalender bulan, dalam perkembangan peringkat ketamadunan ini, kalender atau takwim Qamari sangat penting untuk keagamaan, manakala kalender solar, kalender suria, kalender matahari ini penting untuk aktiviti pertanian. Sebab itu, bagi setengah masyarakat, seperti masyarakat China dan India, tamadun China dan tamadun India, penjajaran ataupun pelarasan dilakukan bagi memastikan satu sistem kalender seragam bukan saja memenuhi kepercayaan tetapi memenuhi juga dari sudut keperluan pertanian. Jadi wujud timbul kalender lunisolar itu. Jadi demikian maknanya pada peringkat ketamadunan, sains, teknologi dengan astronomi sebagai suatu juzuk dalam SNT ini semakin lebih kompleks dari segi institusi, dari sudut organisasi. Kemudian juga satu lagi sudut iaitu individu yang mengawal selia ataupun yang mengurus aktiviti sains ini. Aktiviti sains ataupun aktiviti astronomi. Kalau pada peringkat penempatan ataupun peringkat awal, individu yang mengawal selia, mengurus contoh pemahaman ini, maknanya hanya secara asas, secara ringkas pada peringkat awal ini, dialah yang pergi berguru, maka dialah juga memiliki pengetahuan tentang, dia lebih mengetahui dari sudut konsep siang, malam, gerakan matahari, gerakan bulan. Kemudian pada peringkat penempatan, dia sudah berbeza. Makna individu yang berada pada posisi kedudukan sosial yang lebih kukuh dalam suatu penempatan. Makna ketua kampung lah contoh, ataupun ketua suatu perkumpulan, satu populasi, maka dia mempunyai peranan penting untuk menetapkan bila musim pertanian sesuai, bila musim untuk bercucuk tanam, kemudian penternakan. Pada peringkat ketamadunan, individu yang mengawal selia aktiviti saintifik berlaku bukan lagi kalangan masyarakat awam. Sudah ada individu yang khusus seperti kalangan ahli sains sendiri ataupun ahli agama yang dipertanggungjawabkan untuk menentukan terutama kalender lunar misalnya. Kalender lunar berkait rapat dengan aktiviti keagamaan. Ataupun juga satu lagi berkait rapat dengan pengurusan pemerintahan. Contoh kalender Islam. Digunapakai untuk bukan sahaja mengurus soal ibadah tetapi dari sudut organisasi sosial zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi demikian. Jadi dalam erti kata lain, peringkat ketamadunan ini juga dalam istilah lain kita panggil sebagai zaman tradisi. Zaman tradisi ataupun zaman tradisional.
ketika yang ini, ketika zaman tradisional, makna lebih kurang, ya, bukan secara tepat makna daripada apa nama tamadun Mesir, kemudian Babylon, kemudian China, India, sehingga lah transisi kepada tamadun Islam sebelum memasuki zaman tamadun apa zaman moden. Makna peringkat teknologi ini ia lebih identik diistilahkan sebagai zaman moden. Ini zaman tradisi. Makna lebih kurang transisi ini abad ke-16 ke-17 Masihi. Jadi demikian. Dari sudut ciri sudah tentu ini semakin kompleks. Kalau sini melibatkan ketamadunan, interaksi di antara peradaban. Di sini pula pada peringkat teknologi, nanti kita akan lihat dalam slide berikutnya. Mana sistem apa kita panggil dalam istilah dia dunia tanpa sempadan. Dia melangkaui sempadan. Kemudian dari sudut astronomi, penggunaannya juga sudah tidak lagi berlegar soal takwim. Kebanyakan isu soal takwim, sama ada keperluan untuk keagamaan, keperluan untuk pertanian, berlaku pada zaman tradisi. Ya, zaman tradisi. Tetapi pada peringkat teknologi, perkembangan sains teknologi sudah berada luar apa kita panggil luar kerangka keperluan keagamaan dan sosial. Ia melibatkan inquiry, kemahuan manusia untuk meneroka sesuatu yang lebih jauh. Jadi kalau dalam tamadun, peringkat tamadun, manusia lebih cenderung mencerap sistem planetary. Sistem apa, bukan tidak ada cerapan bintang, tetapi ia bukan keutamaan. Cerapan hanya tertumpu kepada sistem planetary. Sebab itu nanti pelajar-pelajar, kalau terutama yang membuat assignment berkaitan dengan tokoh-tokoh, memang dia adalah ahli astronomi pure, akan jumpa Zeech, jadual-jadual astronomi. Jadi jadual-jadual terbabit kalau dalam situasi sekarang, dia adalah almanak. Ya, almanak. Dan kebanyakan Zeech ketika ini hanya merujuk ataupun cerapannya dalam sekitar dalam persekitaran sistem planetary. Tetapi pada peringkat teknologi, ia sudah melibatkan cerapan langit jauh. Cerapan bukan lagi langit dekat tapi langit jauh, iaitu bintang, galaksi, apalagi soal kosmologi, asal-usul alam. Perbincangan kosmologi berlaku pada peringkat penempatan, ketamadunan, tetapi hanya secara falsafah. Tetapi beza ketika peringkat teknologi, apabila kajian kosmologi sudah melibatkan cerapan di luar permukaan bumi, melibatkan bukan hanya naked eye dalam spektrum gelombang. Ini mungkin sukar sikitlah, saya kurang arif. Kalau pelajar jurusan lain terdedah atau tidak, mungkin yang fizik dia faham. Dalam spektrum julat gelombang yang biasa, mana sains tradisi ini hanya pada naked eye, julat gelombang mata kasar, visible eye ini. Tetapi pada peringkat teknologi, cerapan astronomi sudah pada melibatkan gelombang radio, gelombang infra, gelombang dan spektrum gelombang yang lain lagi lah, dengan instrumen yang lebih kompleks. Dari sudut institusi pun demikian. Maknanya dari sudut zaman tradisi, institusi balai cerap sangat asas. Tetapi pada peringkat teknologi, institusi balai cerap juga sudah semakin kompleks, melibatkan aplikasi perkomputeran, melibatkan keterkaitan dengan satelit dan seterusnya. Jadi demikianlah secara kasar berkaitan perkembangan sains. Tak sedar dah 12:50. Perkembangan sains, teknologi dan astronomi. Jadi gambar sebelah ni
contoh dari sudut temuan arkeologi Homo erectus. Ada soalan setakat ni? Benda jelas ya? Hello? Jelas. Saya takut saya cakap takut terputus. Saya dah pernah mengalami itu eh. Rupanya terputus daripada student. Okay. Tak dengar je. Oh, dengar je. Dengar macam dengar cerita eh. Okey, jadi ini satu contoh saya letak maknanya menggunakan Wilson apabila menghuraikan peringkat awal perkembangan sains, teknologi dan astronomi ini dalam kerangka historiografi sains moden. Perkembangannya daripada Homo erectus, kemudian Homo sapiens, kemudian penempatan ketamadunan teknologi. Tapi kalau kita lihat beberapa pengkaji kalangan seperti Dr. Hairuddin Harun, Dr. Matrofa dalam karya mereka, dalam penulisan mereka, ada lagi seperti semalam kita telah sentuh seperti Profesor Alatas, kemudian Serusin Mas, juga Profesor Nidal Gesung. Dan dalam karya-karya mereka, mereka mengemukakan suatu susunan maklumat perkembangan sains, teknologi dan astronomi ini dalam kerangka sains Islam. Yang mana dalam kerangka historiografi sains Islam, kita tidak menafikan bahawa perkembangan pengetahuan turut berlaku daripada interaksi manusia dengan alam. Kerana kalau kita tidak berinteraksi, apa berlaku, kita tidak akan dapat menangani, menyelesaikan masalah yang timbul. Seperti tadi kan, keperluan takwim untuk mengurus musim pertanian, contoh. Tapi pada masa sama yang jauh lebih hakiki, jauh lebih penting dalam kerangka sains Islam, perkembangan manusia. Ya, kalau kerangka evolusi bermula daripada Homo erectus ini, kemudian berevolusi daripada beruk kemudian manusia. Tapi dalam kerangka sains Islam, satu ciri terpenting bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul dan Nabi untuk memastikan manusia ini terpimpin. Maknanya manusia tidak akan mampu mencapai ataupun mengetahui hakikat kebenaran yang mutlak dengan hanya bergantung cerapan pada alam. Jadi, sebab itu Allah SWT mengutus Rasul dan Nabi. Jadi itu ciri terpenting dalam sains Islam, itu peranan nubuah dan risalah. Terdapat peranan pada Nabi dan Rasul. Jam 11.54. Seringkas, seperti mana kita telah bincang dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahimmanasyaitanirrajim, apa ini yang paling penting sini. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ini, dialog antara para malaikat dengan Allah. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tanya, apa dia tanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami ini sentiasa bertasbih memuji dan mensucikanmu ya Allah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Dan penting di sini seterusnya, wa'an lama adamal asma'u kullaha thumma aradahum alal malaika faqala anbi'uni bi asma'at ha'ulai in kuntum shadiqin. Maknanya Allah SWT mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan kumpulannya. Maknanya Allah utus manusia, khalifah pertama itu Nabi Adam, dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang Allah SWT ajarkan sendiri secara asas. Jadi itu berbeza dalam kerangka sains, pensejarahan sains moden, yang mana
timbang manusia maju bersebab interaksi dengan alam semata-mata. It's evolusi. Tapi dalam kerangka pensejarahan sains Islam, perkembangan manusia pertama yang penting berkait rapat dengan kemajuan itu terhasil berkait rapat dengan perutusan para Nabi dan Rasul. Kemudian perutusan Rasul dan Nabi yang pertama itu berdasarkan petunjuk wahyu, didengkapkan dengan ilmu pengetahuan. Juga dilengkapkan dengan kitab risalah itu. Kemudian dalam nas yang berikutnya ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Pada mulanya manusia itu umat yang satu. Kemudian Allah utus nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira. Dan Allah juga menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci. Jadi dalam kerangka pensejarahan sains Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan yang dicapai oleh peradaban manusia bukan semata-mata interaksi dengan alam. Yang lebih hakiki terdapat peranan nubuah, peranan kitab suci yang diturunkan Allah. Dan ini tidak tersurat, tidak terekod, tidak tercatat dalam pensejarahan sains modern. Maknanya, dari satu sudut yang lain sebagai kesimpulan sesi pada hari ini, bahawa kerangka pensejarahan sains modern tidak mengiktiraf sama sekali soal peranan dan kedudukan Rasul dan Nabi serta kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja. Ada satu slide lagi minggu depan dah. Jika ada soalan sekat ni, tuan belajar. Boleh ya? Hello. Boleh doktor. Boleh doktor. Kita dah dekat hujung, tapi bersiap sedia untuk latihan tiga. Latihan tiga pembentangan hari Khamis. Saya akan selesaikan satu slide yang terakhir. Yang tadi saya kongsi tadi. Slide ini, kemudian akhirnya hari Rabu, hari Khamis pembentangan latihan berikutnya. Kemudian nanti saya akan upload prosedur kertas tugasan, pembentangan dan video itu. Ya. Kiranya jika tidak ada apa-apa lagi, saya kira sekadar itu untuk sesi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum, doktor.